hang ni jangan nak kedegak sangat no? Sebentar, subscribe dulu. Udah belum? Subscribe, like, and comment. Selamat menonton. Hai semua, welcome to my YouTube channel first. Hari ini dia dapat challenge daripada my team. Katanya, dia kalau di YouTube tuh ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Coba dong bahasa yang lain. Bahasa lain? Emang ada bahasa lain? Tapi ternyata mereka memberikan dia challenge yang dia harus berbicara dengan logat Malaysia. Okay, karena dia memang di Malaysia udah 6 tahun. Mari kita coba yang dia tahu cuma bahasa KL, ayu, hello, apa, kenapa. Dah biasa dah benda tu. InsyaAllah, alah, insyaAllah boleh lah. Semua tu bahasa KL lah ya. Okay, jom. Okay, so dia pilih satu ya. Terus dia harus ngomong. Supik. Sumpah, dia baru pertama kali dengar. Supik. Supik ni kalau sumpit dia tahu. Makan sumpit. Kalau supik ni, supik. Ya. Yeah. Supikir lo ganteng. Sotong, lagi sotong. Iperak. Okey, tete ke supik ni dia macam abang kot. Betul? Betul, kita tanya orang Kelantan. Betul ke orang Kelantan? Komen. Betul. Okey, sorry, kita tak tahu. Cuma yang tete. Pau. Okey, pau. Pau. Pau, tete tahu pau. Yes, tete tahu pau. Pau ni adalah ikan dekat lautan. So bahasa ni daripada negeri mana? Negeri Sembilan. Betul. Mangga. Itu memang dia tahu, dia ada feeling tu pau. Kalian pandai ya, kalian bagi tahu bahasa Kelantan. Wialah. Kita tahu. Ketegak. Ketegak ni daripada negeri Kedah. Hey. Hang yang ketegak sangat ah. Betul kan? Okey, ketegak ni kayak kita tu keras kepala gitu. Kali ni jangan sampai keras kepala tu kan. Kalau misalkan anak main keluar terus marah, hang je ketegak. Dengar cakap baik-baik. Macam tu. Baik rumah. Okey. Senang sangat. Okey. Ush. Apa tu? Soyok. Soyok tu susu. Oh, dia tahu. Ini kalau Indonesia tu ada makanan namanya pakai bekedil. Makan dengan bekedil. Negeri mana ya? Negeri Kelantan. Yo guys, pakai Kelantan semua ya. Ini harus ada kawan Kelantan nih. Soyok ni marah kali. Okey, ayatnya adalah mu janganlah soyok-soyok sangat. Betul, tapi apa maksud dia? Kamu tuh jangan terlalu marah sangat, jangan emosi sangat. Dah, soyok betul. Kita terakhir ya, janganlah Kelantan. Korang ni tahu lah ya, kita buat dari baca Kelantan. Cemui. Ya Allah, ini pasti Kelantan lagi. Ini Kelantan. Okey, Kedah. Tahu tak cemui tu apa? Cemui. Alestak. Cemui ni. Betul? Bi, cemui. Hang ni cemui sangat lah. Jemui. Jemu. Bosan. Cemui ya? Dia si tau. Cemui lah. Hari-hari jumpa awak. Cemui ya? Beletiak. 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 Beletiak ni ketiak. Beletiak awak masam. Bahasa daripada negeri? Kedah. Letiak. Hang, kenapa muka hang macam beletiak ya? Apa artinya? Apa dia? Hang jangan nak main ke rumah. Hang jangan keluar rumah masa maghrib, nanti ada beletiak masuk dalam tempat. Apa dia tak? So, beletiak tu maksudnya membebel. So kat dalam rumah kan kita bibi membebel, kat toilet bibi membebel, kat office bibi membebel lah. So beletiak tu membebel lah. Contoh ayat dia. Contoh ayat dia. Bini tak habis-habis duduk kat rumah, kat office, kat mana duduk beletiak tak habis-habis. Oh, beletiak habis-habis. So, pelajarannya adalah suami Tia and keluarganya adalah orang Kedah. Tia ingat Tia tu dah tahu semua. Ternyata banyak lagi hal yang Tia tak tahu walaupun dah 6 tahun berkahwin. Tengah kan Tia dah fasih dah cakap Kedah, tapi ternyata banyak lagi kata-kata yang Tia tak tahu. Bahasa Kelantan pun Tia memang tak tahu langsung. So, kepada semua warga Malaysia, dan sorry sangat kalau Tia masih lagi belum fasih dan belum tahu
bahasa-bahasa daerah sekalian semua, jangan ambil hati. Nanti Tia rasa nanti Tia akan nak challenge juga orang-orang Malaysia ni untuk bercakap bahasa Indonesia. Bye, jangan lupa like, comment and subscribe.